السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. حضرة المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله ووسيلة نزول رحمة الله علينا سيدي بانغرس أبا Syekh Ahmad Shohib Al-Wafat Hajil Arifin dan seluruh keluarga beliau, Al-Mukarramin, para wakilut talqin, yang terhormat bapak-bapak pengurus Yayasan Serba Bakti Pesantren Suryalaya Pusat, Korwil, perwakilan maupun pembantu perwakilan, para muballighin, muballighah, qori-qoriah, bil khusus yang sangat kita hormati Bapak Pembantu Khusus. Alhamdulillah setiap manakib kita dihadiri oleh 3 di antara tokoh-tokoh bangsa kita. Bapak Jenderal Haji Sukri Atmaja, Bapak Jenderal Taka, Bapak Jenderal Supriyadi. Dan hari ini pun kami dari bidang ilmu dan dakwah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah mengirimkan lagi salah seorang mubalig dari kalangan seniman. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan sok ningali lorong waktu. Asok Deddy Mizwar pernah ningali ora ini pelet? Kami selalu ya Saudara. Oh, belum. Di antara tokoh di dalam misteri ini pelet adalah ada Raga. Dan tokoh di dalam lorong waktu adalah Ustad Adin nusok ngahereukeun komputer. Nah, orangnya ini Ustad Haji Aji Pangestu. Ngadeg Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sadayana. Ngese pajejene pajejer. Pak Jejen bintang sinetron Malam Yang Gelap. Baik, itulah izin Allah. Mbak Titi Puspa, almarhum Benyamin S, Bapak Edi Sud, dan para aktor artis dan bermacam-macam, alhamdulillah di sini bertemu di bawah panji la ilaha illallah, yang profesor, yang jenderal, yang ulama, yang mubalig konang, yang mubalig kokonangan. Itu istilah aja, jangan tersinggung. Berkumpul di bawah panji la ilaha illallah, di bawah bimbingan al-mukarram Syekh Al-Mursid Pangersa Abah. Semoga kita semua mendapatkan limpahan maghfirah, rahmat dan inayah. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan ini bulan maulid. Selain daripada ikhwan akhwat dari negeri kita, begitu pula dari Malaysia. Yang terhormat Bapak Haji Husin, mau kenalan juga? Ji, sini Ji. Ini adalah teknokrat pesawat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga dari Ewan dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama hajahnya, mereka adalah yang saya tahu keluarga dari ahli penerbangan. Sebagai teknokrat, tukang ngurus
Mas Malaysia Airlines. Hadirin rahimakumullah, Maulud orang Indonesia menyebutnya ada tiga macam. Ada yang menyebutnya Maulud, ada yang menyebutnya Maulid. Kebanyakan orang Sunda nyebutna Mulud. Kunaon make disebut gitu? Pokona mumpung kapengkol biwir, lempengnya Mulud. Mana nu bener di antara tilu, mana yang benar di antara tiga sebutan? Semuanya benar. Karena murid-murid Pangkersa Abah tidak dididik untuk menjadi pemicu perpecahan, pemicu pertikaian di dalam maupun di luar. Apalagi ketika saya mendengar maklumat yang tadi dibacakan oleh Bapak Pembantu Khusus. Siapa yang begitu? Pasti saya. Dan sebaiknya semua ikhwan mengaku yang begitu itu saya. Pasti? Tuh, nyak tidak tarik ngomong namanya. Pasti yang melanggar adalah? Nah, itu jujur. Jangan begitu dengar maklumat, pasti si Anu dah, cekia si Anu dah, wah mal beres. Kita diluruskan oleh guru. Diluruskan. Tersentuh, kalau tidak salah, poin pertamanya adalah meningkatkan ibadah. Kenapa sih ke situ terus? Karena memang tujuan diciptakannya manusia untuk itu. Silahkan bisnis, silahkan jadi pejabat, silahkan jadi ulama, ilmuwan, bintang film, penyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya ibadah. Sesuatu yang tidak menjadi ibadah namanya gagal. Kalau kayak bola, out. Kalau jadi ibadah, gol. Gol, gol, gol. Ali, ali, ali. Banyak sesuatu yang lahiriahnya ibadah tapi tidak gol jadi ibadah. Banyak yang kelihatannya duniawi tetapi ternyata dengan niat yang baik, arah yang benar, golnya tetap menjadi ibadah. Hadirin rahimakumullah, mari ibda binafsik. Merupakan buah daripada kita belajar zikir adalah peningkatan ibadah. Saya sering mencontohkan, kita mendapat talqin zikir, ditanami zikir, ibarat ditanami pohon pisang. Uruslah dia. Sirami dengan air, berikan pupuk, kalau ada hama berikan pestisida, obat-obatan. Ada rumput, bersihkan rumputnya, supaya dia tumbuh dengan mulus. Lama-kelamaan semakin besar, daunnya semakin rindang, keluarlah apanya? Jantung. Cuman jantung gak disebut bunga pisang. Ya maka saya nyebut, maka pisang itu berjantung. Gitu. Wana bahasa atah, asyukun. Keluarlah jantungnya. Jadilah dia pisang yang hanya kulitnya hijau dipotes yang ada getahnya sepet kesedengenah. Tapi kesebelan, ha? Naik, lamun nganyang ke Sukabumi di suguhan Caungora. Nyanyi tetengenah. Tapi jangan bodoh. Jangan buta. Adanya pisang yang besar karena ada yang kecil dulu. Adanya pisang yang matang karena dia mentah dulu. Adanya manis karena adanya getah. Panu jadi amisnya getahna. Orang mah amisna resep getahna dibika ijin. Di dia tanda kebutaan hati. Semakin besar jadilah dia pisang yang tua. Hilang hijaunya datang kuningnya. Kemana hijau berangkat? Subhanallah. La ilaha. Allah yang atur. Bukankah itu adalah contoh? Mari setelah kita mendapatkan talqin zikir, kita urus, kita amalkan. Apa jantungnya, apa bunganya? Meningkatnya kemampuan melawan nafsu dan melawan setan. Kita dengar manaqib Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Belajar ngajinya begitu lama, belajar ibadahnya begitu kuat. Ya siap untuk mengendalikan nafsunya. Melawan syaitan yang selalu menggoda dia. Bayangkan 25 tahun beliau tinggal. Maaf, kalau dalam tulisannya duduk, calik. Bukan duduk seperti petapa di bawah pohon besar. Dekat batu, bukan.
Artinya duduk di sini beliau tinggal bermukim di Tegalan, lain cicing di Tegalan. Moe mane? Bukan, ya. Ini perlu, ini tugas kami ini menjelaskan yang begitu di satu tempat yang jauh dengan manusia. Nah, di dalam kitab Syirul Asrar dijelaskan ada yang disebutkan khalwat pasal 21 ya, Kyai. Khalwat. Ada khalwat zahir, ada khalwat batin. Khalwat zahir, kita masuk ke kamar khusus, mau 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, terserah. Itu khalwat zahir. Ada khalwat batin, badan beserta manusia banyak, tetapi hati tetap beserta Allah. Itu khalwat batin. Dua-duanya perlu. Tapi hati-hati bahasa. Kenapa Pak masuk khalwat? Ini saya pengen ibadah supaya enggak diganggu orang. Bahasanya bisa begitu. Bagi orang yang tidak memahami paradigma tarikat, wacana tarikat. Di dalam tarikat bahasanya bukan begitu. Li'alla yu'zin nasa. Agar diri kita tengah ganggu batur. Supaya kita, kenapa Bapak masuk khalwat? Supaya saya enggak ganggu orang. Soalnya sehari-hari saya selalu ngangguin orang sih. Falsafahnya kita ambil ulat yang jadi kupu-kupu. Ayah hileud. Hileud rupa-rupa. Hileud nubuluan kana kulit. Atel hileud kana kulit. Mun buduk ge ararat. Digaro lantaran. Ka Bandung ka situ. Atel. Ki atel. Bandung. Sukabumi situ atel. Enggak kena. Baik. Ulat membuat gatel orang. Tapi dia diproses oleh Allah. Jadilah kepompong. Naon kepompong tecek bahasa orang na. Cacaka. Tingsah nu ngangaranan mimitina itu teh. Cacaka. Nutup diri. Dia membalut dirinya. Dia bergantung hanya pada satu benang. Tidak ada kepompong yang 10 benang. Satu benang. Dia biarkan dirinya diombang-ambing angin. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah lorong untuk menuju Allah. Lorong waktu, Pak Adin. Ya, Pak Adin di sini. Pak Haji Aji. Ya. Jadi lorong untuk menuju Allah. Saya kalau ingat Deddy Mizwar, ingat Sunan Kalijogonya. Lorong kepada Allah. Setelah jadi kepompong, jadi cacaka, terbukalah atas izin Allah. Dia tidak berontak dari dalam. Atas izin Allah terbuka. Maka dia sudah berubah menjadi kupu-kupu. Saya berpikir, pantas Suryalaya lambangnya kupu-kupu. Barangkali. Mari saudara. Setelah kita ditanami zikir, kita menjadi kepompong untuk enggak telin orang. Enggak mengganggu telinga orang dengan bahasa yang enggak enak, yang menyakitkan. Tidak mengganggu mata orang. Ibu sok mengganggu karena mata batur. Taranya tara. Asok. Rupa-rupa lah. Pakai baju, pakai lipstik, dandan yang bagus. Begitu turun ke jalan, dalam hati, lihat dong aku. Aku kan cantik. Itu mengganggu orang. Di antara yang diganggunya Pak Jejen. Bari nyupir ku aing direret. Mun bujur segede kitu segede kumaha hareup. Wajar, normal. Jangan kira kiai ndak diganggu. Nabi saja diganggu karena dijaga oleh Allah ndak tembus. Apalagi kiai kayak Pak Jejen. Ha, cek iblis amatiran lo, Jen. Bayangkan setan profesional kalau kayak petinju dia itu Mike Tyson. Si leher beton. Dilayani oleh orang amatir kayak Pak Jejen juara tinju tingkat RT. Yang hadiahnya dikasih ayam 1. Nantang Mike Tyson. Hey, Don King. Aku ingin bertinju dengan Mike Tyson. Jejen naik ke atas ring di Las Vegas. Penonton semua menyatakan, Jejen, saya action di atasnya. Dah sorangan. Ya kan sendiri ya. Kini datangnya lawannya, Mike Tyson. Ketika aku melihat Mike Tyson, perup segede waluh lejet. Tahu waluh lejet. Nau nyebutnya itu manis tinyaho dekah. Kalau segede gitu ya bukan apa. Sebesar bogem. Kepelan sebesar bogem. Leher kayak beton memang.
sekali sikat almarhum. Penonton yang muslim membacakan ayat innalillah. Eleh menang Mang Jajan. Sabab teu saim. Goreng Jajan goreng mun gitu. Lemah Pak Jajan kalau begitu lemah. Siapa? Salah Pak Jajan kalau begitu salah. Siapa? Gak tersinggung. Moal kudu nyeri hate, moal kudu jadi bereum, moal kudu jadi ngadat, moal kudu jadi belik. Mun maneh init ka kota, papangih jeung nu gelo. Nu gelo joget hareupeun maneh, edan-edan burung-burung, edan-edan burung-burung. Amek tong. Begitu juga saya. Bukankah yang sering dipukul oleh Mike Tyson setan itu kita? Salatu khairum minan naum. Waktu saya ngajar di para Madinah, profesor kita, Bapak Profesor Ibrahim Hasan, bicara sama saya. Pak Jajan, maaf ini. Mengapa bangsa Indonesia kalau subuh senang tidur? Mungkin karena azannya naumnya dipanjangin. Soalnya kalau di Mekah naumnya pendek. Benar. Salatu khairum minan naum. Lain di negeriku tercinta. Minan naum. Malaysia samalah. Aduh, gaya ieu penyalur deh. Kiai Jujun penyalur. Tak mun geus beres sok silih tanggep jeung kuring tepakeun. Ah, genahlah tong hayang serba ku sorangan. Bagi-bagi cara main bola tugasna. Main bola yang ku sorangan, capek. Mewah ku sorangan, bawa ku sorangan, alapu ku sorangan, tiku seruk ge. Lah sok mung aya batur, ai hirup teh. Euy. Kudu loba batur, ngan kudu daek ngahargaan batur. Aya batur ngabintihan wae ka batur, sanu daek deukeut ka maneh. Baik. Sampai di mana tadi ke pom? Pom. Lalu dia menjadi kupu-kupu yang lucu. Teu bisa terusna. Jujun nu bisa. Cak Kang Jujun, pangawihkeun kupu-kupu ah. Dia ka dia. Watur hayang adegkeun nguludan hayo. Jujun jeung Jajan. Onang weh cenah onang. Jadi kupu sayapnya berapa? Apa itu ilmu zohir, ilmu batin, ilmu zohir, ilmu batin. Ilmu zohir, ilmu kupu sayapna sabeulah potong bisaeun hiberta. Kekerepekan muih kedeta. Yang kanan ada yang kiri patah, tetap saja tuh muter. Begitupun manusia kalau ilmunya hanya ilmu zohir saja, ia tidak akan bisa terbang menuju Allah. Begitupun kalau batin saja, tidak akan bisa terbang menuju Allah. Wannasu, manusia yahtaju ila kilaihima, membutuhkan kedua-duanya tadi. Amin. Ini kita sedang dididik oleh pangeran Abah untuk jadi kepompu. Cing, dikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kurnaon teh euy, sedang jadi kepompong. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gara-gara pulang dari Suryalaya jadi tukang ngantuk. Ada yang salah paham? Kok orang ini ngantuk semua? Bukan ngantuk, zikir khafi. Menunduk. Tangan utek-utekan. Atau pakai tasbih. Ngapain sih? Sedang terbang. Kemana terbang? Menuju Allah. Kemana jalannya? Kedalam hati sendiri. Mana rutenya? Mulkiyah, Malakutiyah, Jabarutiyah, Lahutiyah. Empat lapis alam yang harus ditembus. Amin ya Rabbal. Tah, lamun nyebut maulud, segatna isim maful, lamun nyebut maulid, isim zaman, isim makan, lamun nyebut mulud, tong disorepan. Saya sebagai ketua majelis ulama Kabupaten Sukabumi, saya sebagai ketua bidang ilmu dakwah Suryalaya, sebagai pimpinan Darur Rahman Sukabumi, kalau orang dengar mulut lalu ilmu sorop saya dipakai, pasti akan saya coret dia. Salah. Kenapa? Tidak ada wazan pulun. Mulut pulun, tidak ada wazan. Kan jelema kasinggung.
Sedang urang teh kudu ngaraba rasa batur, ai diajar dikir teh lain jadi tukang ngajosan batur. Kumaha atuh ngabela nanya, babari. Sebut wae eta mah Arab nu geus jadi suna, Arab nu geus jadi suna. Arab nu geus jadi suna. Bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita, ya sudahlah. Mulut benar, benar. Pahamnya? Min. Cerita soal maulid silahkan, mau dari sisi mana. Mau berbicara tentang Nur Muhammad silahkan. Sejak kapan ayah muludan? Sejak Nabi Adam. Kalau ada orang yang mengatakan muludan bid'ah, silahkan, terserah pendapatmu kawan. Muludan teh musyrik, Muhammad nih. Tapi kalau saya ditanya Pak Jajan, ti iraha ayah muludan, ti mimiti Nabi Adam di surga memang turun ke dunia. Apalang. Ini disebutkan bid'ah teh di zaman Nabi Na. Ia mati memang Nabi Muhammad lahir di saya muludan. Di kompasnya ku saya katanya. Bertanggung jawab Pak Jajan, bertanggung jawab. Lain nyinggung. Bertanggung sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah, sanggup dihadapan kepada munakosah, sok sah nurek nyidang saya. Iya. Mengpengawah nuanil ngomong di dia. Adalah dia nanya nak yang mau kudu mundur. Saya mau bertanya, saudara pasti pernah dengar. Ari Nabi Adam nikah nak di India, di surga. Di surga. Siapa istrinya? Siti Hawa, siapa yang menikahkan? Apa mas kawinnya? Salawatnya apa? Allahumma sholli ala muludan itu. Ngantuk make wudhu. Siapa di mana muli beasna di surga mah? Ngas tekudu make ngawuduk segala rupa, degus ayah segala rupa. Nabi Adam ku Allah subhanahu wa ta'ala punten je, sebab Melayu hese dilagukan gitu nak. Analikan Nabi Adam ngarasa aya nu sereseran dina batina, ieu teh hayang naon teu puguh nu dipikah hayang. Nabi Adam dipaparin ngimpen tepang sareng hiji manusa awewe jenisna geulis kawanti-wanti enah kabina-bina. Ceuk Nabi Adam hayang nu kitu ta Gusti, hayang nu kitu. Ketika Nabi Adam sedang tidur, beliau bermimpi bertemu dengan manusia jenis lain. Karena manusia baru dia. Nah ini saya pengen yang begini. Hanut, genahun, bagaimana? Aduh, komo eta. Make ayah, duh, deka. Pokoknya ayah etaan gitu. Kena ya, dabari dikir ngomong gini. Hehehe. Mundi keremes ku ini. Gusti eta nyanyautan. Ketika bangun tidur atas izin Allah, diambillah tulang rusuk Nabi Adam, lalu dikeluarkan, diciptakan oleh Allah, kun fayakunu, maka terwujudlah wanita yang cantik. Ketika Nabi Adam bangun, iya duduk di kayang teh dirontok sekuai. Si garahwana heuh. Dirantak ketika ia akan mendekatnya, Allah melarang, Adam jangan dulu. Allah, saya sudah ingin sekali ya Allah. Jangan dulu, ada caranya, enggak sulit, nikah dulu. Oh, harus ditikah ya ya Allah. Iya, hati-hati zaman sekarang banyak bergaul di luar nikah. Atau nikah dijadikan. Ikuti aturan fikih ya. Kita ini mazhab Syafi'i. Orang Indonesia ini mazhab Imam Syafi'i. Yang mengatakan tidak bermazhab sekalipun, Imam Syafi'i. Buktinya wudunya ikut Imam Syafi'i. Istinjanya ikut Imam Syafi'i. Dan lain sebagainya. Saya tahu berkembang sekarang apa yang disebutkan kawin kontrak. Mut'ah dan lain sebagainya. Kawin tanpa wali. Walinya cukup dengan orang tua laki-laki. Jangan dirubah-rubah. Aturan sudah ditentukan. Hadirin, ketika Nabi Adam melihat Siti Hawa, kawin heula. Kudu make mahar, Adam harus pakai mas kawin. Iya ya Allah, apa mas kawinnya? Baca selawat. Selawat itu apa? Ayo, ucapkan Allahumma, Allahumma sholli, sholli ala sayyidina, ala sayyidina Muhammadin. Maaf ya Allah, Muhammad itu siapa? Mohon rahmat untuk Muhammad. Muhammad mana?
Panjelemana ge karek uing. Jeung ieu awewe Muhammad mana? Mulodan. Itu peringatan Maulid Nabi besar itu. Muhammad itu cucumu Adam, tetapi tidak ada kamu kalau tidak ada cucumu, mungkin liur Nabi Adam. Kalau tidak belajar tarekat rumit. Nabi Muhammad adalah yang pertama diciptakan dan terakhir dilahirkan ke muka bumi. Silakan Maulid Nabi mau membahas dari sisi itu, silakan. Boleh dibahas, boleh. Islami, Islami. Bukan Israiliyat, bukan. Bukan parsial, bukan. Bukan sebalan, bukan. Itu hakikat. Kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Rekumaha butuhna jungjunan kana dunia. Lamun teu aya anjeunna ieu dunya moal. Aya ieu dunya moal. Aya wah dunya moal aya urang deh. Pan urang teh tina taneuh. Pajejen tina cai mani. Inung bapa kuring. Cai mani tina kadaharan. Aya nu tina jengkol. Aya nu tina cau jimluk. Aya nu tina dukuh. Hah? Dukuh na tina tangka, tangkal na tina taneuh, pajejen tina taneuh, ibu-ibu. Ari bapa-bapa. Nu beunghar ge. Bintang film. Ya sudah, pokoknya saudara. Iya. Baik. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan. Pertama adalah nur. Ah, saya mah rek ngabahas Maulidan teh tina sisi keadaan jahiliyah sebelum Nabi lahir. Silakan. Saya akan membahas pernikahan antara Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah. Boleh. Saya akan membahas bagaimana Nabi Muhammad dikandung oleh ibunya. Silakan. Bagaimana beliau lahir? Boleh. Bagaimana beliau dibesarkan? Silakan. Saya sekarang akan mengambil sedikit yang dibacakan oleh Al-Mukarram qori kita tadi. Pasca wafatnya Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Al-ayah. Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang utusan sebelum beliau telah diutus ke muka bumi 312 rasul. 123.785 nabi. Sabar aja nah. 123.785 sareng Nabi Muhammad teh 123.786. Karena itu kita tidak tahu siapa nabi yang diturunkan di India, siapa nabi yang diturunkan di Tiongkok, kita tidak tahu. Di kalangan pakar ilmu perbandingan agama tidak akan cepat-cepat memvonis terhadap agama lain secara mutlak, ya. Kena emang ngawangkongna perlu di kampus gitu. Hadirin rahimakumullah. Baik. Setelah Nabi Muhammad wafat, apakah kamu akan kembali menjadi jahiliyah? Jawabnya, Nabi terus pupus. Allah naros. Hei manusia, rek baralik deui jadi jahiliyah moal. Jawabna, cing make makhraj nyebut moal teh. Moal gitu. Jadi si gagagaduhan hayam moal. Apa sebabnya masyarakat kalau ditanya apakah saudara akan kembali kepada jahiliyah? Jawabannya tidak. Karena yang ditanya telinganya, yang jawab mulutnya. Tapi kalau ditanya faktanya, kalau ditanya buktinya, kalau ditanya objektifnya, maka jawabannya adalah ya. Nah benar manusia ayeuna keur balik kana jahiliyah eukeur. Naon sababna? Sifat-sifat jahiliyah aya di manusia kiwari. Kaum jahiliyah bareuki zina jelema ayeuna ge loba nu beuki. Kaum jahiliyah raresep mabok jelema ayeuna ge loba nu beuki. Kaum jahiliyah bareuki judi jelema ayeuna ge bareuki. Aya-aya loba saeutik ngamahan ngurangan omekeun entong hese babari. Hanya beberapa butir saja maklumat tadi cukup mencambuk saya. Jebret. Aduh, abdi pangeresa Abah kita. Apakah masjid di lingkungan bapak-bapak setiap subuh penuh? Tidak.
Maghrib berapa sab? 2 sab. Isya? Setengah. Subuh? Kosong. Zuhur? Di Mekah azan enak terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan Masjidil Haram di bawah 16 hektar, menaranya 9. Satu menara tingginya 75 meter. Sompok spekernya tidak kurang dari 15 per menara. Dikelilingi dengan gunung-gunung batu. Karena itu suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali azan datang 2 juta nubar jamaah. Pulang ke negeriku tercinta yang Islamnya terbanyak sedunia, 190 juta, masjidnya paling banyak di dunia, 600 ribu masjid, ulamanya terbanyak di dunia, jutaan ulama, jutaan sarjana, beberapa ribu profesor, doktor, master di Indonesia, alhamdulillah. Tapi sayang, kalau subuh, nu azan aki-aki. Kakal jabaya beduk daubal, trek, 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 blek, blek, trek, 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 blek. Ya alas sholat. Meletet mata katuhu sabulah. Ya alas balai. Braya nu kenca nu katuhu purum dohi. La ilaha illallah rok doi dua nana. Silita je silita ker tungtung napa balik bitis. Akhirna patumpang tinih. Akhirna patumpang tinih. Asoy asoy. Baiklah muludan nih emang muludan. Nggak jadi bere ilmu teing leneng. Ibere heureuy teuing mah boku heureuy. Campurane campuran karedok. Kadang-kadang sang muazin nunggu makmum, nunggu orang lain sambil baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammadin ala ali sayyidina Muhammadin. Dulur ka masjid dulur. Allah. Ini potret negeriku. Tercinta yang umat Islamnya terbesar sedunia. Nih yang tahu Bapak Jenderal. Tahu data orang Bulog. Hadirin, Masya Allah. Allah wa batur, sholat ah, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyadu ala ilaha illallah. Akhirnya sholat sendiri. Waladolin, ngarep-ngarep amin di tukang Allah wa. Amin. Tinggal ngaliuk Allah batur. Beres wirid, beres dikir, tuluy keluar, nutupkan pantoku sorangan, ayat dikotok, lapku sorangan. Bukti, bukti? Bukti apa fitnah? Objektif apa subjektif? Nyata? Hayo, para ulama Indonesia, gera jawab. Wahai para sarjana, gera jawab. Mengapa bangsa ini menjadi begini? Padahal diceramahi terus-menerus, didakwahi terus-menerus, tabligh akbar di mana-mana, umbul-umbul ratusan, sound system puluhan ribu watt, halo, lo, 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 lo. Mubaliknya keras sekali mencerca saudara-saudara kita lihat. Firaun, Firaun, jangan sekarang, untukku, eka jejeluhan. Aku, sikat terus, ya. Yang disikat enggak dengar. Yang nyikat capek sendiri. Begitu dibisikin, kenapa Pak? Hebat sekali. Waduh, energik sekali itu ceramahnya. Gandeng sih, anu penting ingin duit ke head. Wah. Negeriku, negeriku. Eh, kalau saya beli mobil baru, kira-kira merek apa nih? Tapi kebetulan tidak ada baterainya. Yang ada baterai yang sudah jelek saya pakaikan. Begitu di starter, kayak kambingmu beranak. Kos merek anak kan... kalah ngebul tuh.
Kalau baterainya bagus, cemen, brum, brum, kan begitu. Masuk gigi, wong. Saya gilirah bahala resep balap. Mantak ke ang awasmu bade ka Jakarta, cek abdi. Abdi ang, supirna. Tong, tong, abdi wa ang. Duh, itu kenang-kenangan saya. Allahu Akbar. Hartop merahnya ang, saya yang nyupir ke Jakarta. Ayo, goblok sia cek supir sajian. Kumaha aingnya kehes. Nah, mobil kolot menang kuat-kuatan ting, aya keramatan dulu. Nonton keramat guru, enggak harus terbang, enggak harus yang aneh-aneh. Saya diundang oleh ikhwan dari Cikatomas. Pangersa Ang Awas sudah dahulu ke sana karena saya lambat baru datang dari Cirebon. Saya menghadap kepada Pangersa Abah. Pangersa Abah dengan penuh kebijaksanaan. Atuh jajan mah, saya kira beliau akan bersabda, jajan mah tekedah angkat, bilih capek mah. Atuh jajan mah, bade Abah. Saya jawab, bade Abah. Ayah kendaraan anak. Ayah Abah, padahal pon ayah. Kang Herman saya suruh, nayangan ojek. Oh, dipakai deh ilmu balap motor saya berhelat ini. Hoho, ganti jaket Herman ke saya kan, jas saya ke manehnakeun. Oh, Herman nempel di tukang. Ketika masuk simpangan di Cikatomas sana, di lebah leuweung, gegerejet dan rek paeh. Oh, Gusti, kumaha ieu? Cekang Herman, ajengan kumaha ajengan, cicing, cicing. Urang tepak ieu geura yeuh. Abah, cicing. Percaya tidak percaya sebodoh. Aku mengalaminya. Lima zalam tu saddiq li syaikhi. Kenapa saya tidak membenarkan bahwa syaikhi adalah waliullah? Syaikhi adalah zulkaramah. Terserah orang lain menyebut apa, terserah. 7 tahun saya mencari, 5 tahun saya meneliti. Tak mudah mencari guru mursyid, saudara. Alhamdulillah. Apa kenal loba? Hadirin rahimakumullah, singkat cerita. Tadi itu berikan sholat, Lin. Atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Nagrog kampung saya yang dulunya disebutnya kampung Dobangkeng. Sebab tukang gedang pencak. Sore-sore, pagi-pagi, apa yang terdengar di kampung saya? Bukan sholawat, bukan zikir. Bukan Quran. Ong ting ting kong bang 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 kong ting 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 kong pak dung ting bum ong ting 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 kong bang 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 kong ting ting kong mantak bisa teh pan urang dinya saya. Iya, saya sejak kecil geus dilatih nakal goong. Ulah salah cenah. Dan memang goong gede lamun salah teu genahkeun. Ting pak dung ting kudu pas. Ulah salah. Sabaraha nu aya di masjid ai subuh-subuh? Kahiji aki engking, kadua aki ajum, katilu aki acup. Tilu siki di masjid. 90 saya bertemu dengan Al Mukarram Pangersa Abah, mendapatkan talqin zikir. Kami ingin menularkannya kepada masyarakat, tetapi masyarakat kami sudah terlanjur benci terhadap tarikat. Maka kita mencoba mengemasnya dengan kalimat lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk pengajian maulid ini, saya dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah ini, saya tulis. Ditulis dengan judul, Taipiat Membersihkan Hati dan Melawan Setan. Perlu apa tidak? Perlu. Aiku tarik acion. Aiku upaya membersihkan hati. Daik. Liurna diurang. Nggak jadi balik guru pinter, telah bahdil. Pakai metode. Lalu, nah, perlu ibu-ibu? Perlu. Lihat ini amalannya. Pertama baca Fatihah, bagus apa enggak? Kalau ada orang mengatakan Fatihah tidak bagus, murtad dia. Fatihah bagus apa enggak? Bagus. Istighfar bagus? Bagus. Salawat bagus? Bagus. Meluruskan hati agar lurus kepada Allah bagus? Bagus. Membaca la ilaha illallah bagus? Bagus. Kalau sudah bagus, mau ndak mengamalkan? Mau. Untuk mengamalkannya harus diijazahi. Saya ndak nyebut talqin. Karena orang sana taunya talqin itu kurus modar. Lebah dia mau balik perlu metoda. Nah, ini harus ijazah. Saya tidak ahli untuk mengijazahi. Karena itu saya sudah mengundang Al-Mukarram di rumah. Kalau tidak salah, siangnya Al-Mukarram pengersaan Awas, malamnya pengersaannya. Tidak akan hilang dari sejarah kampung saya.
Lalu diamalkanlah sekemampuan yang ada setiap habis sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atas izin Allah, barokah keagungan kalimah la ilaha illallah, karomat Syekh Al-Mursyid pengersa Abah, mudah-mudahan tidak termasuk ujub takabur, jejen lalajo karomat. Saat ini kalau subuh Anda ke sana, kira-kira ada 16 saf. Satu safnya 40 orang karena masjidnya 22 meter. Tidak cukup satu lantai naik ke lantai atas. Saya menangis, nuhun Abah, nuhun Abah. Hanya itu kalimat yang ada. Terima kasih Abah. Kenapa tidak kepada Allah? Ya kepada Allah hakikatnya. Tetapi untuk turun kepada orang goblok seperti saya, orang tolol kotor seperti saya, harus ada wasilah. Menular ke kampung sebelah utara, babakan situ rata-rata 400 yang berjamaah subuh. Menular lagi ke kampung-kampung lain. Wallahu alam, kita cuma nonton aja. Mudah-mudahan masjid-masjid yang di kampung itu ada ikhwan TKN menjadi makmur ibadahnya. Bukan menjadi pecah belah. Eta nih naon eta musala, eta mah musala torekat, imam masjid lain torekat. Imam rumah ikhwan ini rumah bukan ikhwan. Kenapa harus begitu? Tambah menekankan agar kita hidup damai dengan siapapun. Amin. Hadirin rahimakumullah, waktunya sudah sangat siang. Maulid Nabi dari satu sisi adalah bagaimana kita membicarakan kelahiran Nabi. Rasul bertanya, Allah bertanya melalui lisan Rasulnya di dalam Al-Quran. Afa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum? Akankah kamu kembali kepada jahiliyah? Jawabnya tidak. Maka sekarang terbukti sifat jahiliyah ada. Bukan harus dijelekan, banyak dibicarakan, banyak diumpat. Tetapi kita harus memperbaikinya. Penyebab utama semua ini adalah hati. Sababna teh hate, sababna teh hate. Jadi nu kudu diomena ku ahli, ku alat nu bisa ngebersihan. Ibu sok nyuci piring, bersih ibu, bersih budak ibu. Budak ibu nu umur 3 tahun nyuci piring, bersih apa ndak? Kenapa? Belum tahu cara. Kenapa yang dicuci oleh ibu bersih? Karena ibu tahu cuci piring pakai cara, cuci mobil pakai, cuci baju pakai. Cara terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Naon pak? Tatanya heula ka kolot ka ahli na. Kuringa teu ahli bahasa Inggris mah metod. Kurang mah jadi metoda lah nyebutna. Cuci piring pakai metoda, cuci baju, cuci mobil. Metoda atau cara diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, torikot. Cuci piring pakai torikot, cuci mobil, cuci baju. Benar itu. Bisa dipertanggungjawabkan di S4 sekalipun. S-nong-nong juga. Bahasa Sunda, sok make. Kunaon eta tangkal kalapa make di awuran uyah. Narek di petis ta tangkal kalapa, narekahan, ngarah buahan. Kunaon eta tangkal poteuy make di kongkorongan tutut. Bari dia anak-anak. Keur narekahan si mah kalapa jeung poteuy ditarekahan. Moenya gableg diri goreng patut teu ditarekahan. Paham ya? Jadi tarekat itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, dipergunjingkan. Kenapa di Indonesia dipergunjingkan tapi di Mesir tidak? Ketika saya keluar dari Masjid Hussein di Mesir. Ini bapak lama di Mesir beliau, jadi atase militer. Saya masuk melihat sebuah gedung warna kuning, 3 lantai. Saya lihat mereknya di sana. Maaf orang Indramayu. Mereknya adalah Majma'ut Turuk. Saya ceramah di Nunuk Indramayu, ketika saya menyebutkan itu, ibu-ibu ketawa. Kunaon cinta ibu kalau kanjeng sirikon saya? Eta cerita kamongkon. Saya nanya kepada panitia, ai Turuk teh naon? Itu loh, kiai kepunyaannya perempuan. Majma'ut Turuk artinya gedung apartemen tempat berkumpulnya tarekat-tarekat. Meujeuhna di Istiqlal aya meja hiji mah. Kilang bara kantor, kilang bara apartemen tarekat teh atuh. Aya meja hiji. Daftar tarekat-tarekat. Ya. Ini karena situasi politik aja di negara kita jadi begini. Sabab lamun jelema bener dina tarekat, kuat imana, alus ibadahna. Mun alus ibadahna berkah hirupna ditulung ku Gusti Allah, umat Islam bisa kuat. Karena itu sirrul asror, the secret of secret. Di Suryalaya sudah ada puluhan tahun. Saya mencarinya 7 tahun. Saya cari di toko-toko.
tidak saya temukan. Saya cari di perpustakaan, perpustakaan, tidak saya temukan. Akhirnya Pak Jejen kemana lompatan? Zarah kamakom parawali. Tuh, tahadus binikmat. Di Syekh Maulana Mansur. Sabara poe Pak Jejen, 40 hari saya saum. Kadang-kadang 3 hari tidak makan, tidak apa. Kenapa? Ingin sesuatu. Mengapa mereka bisa jadi wali? Apa sebabnya? Apa ilmunya? Terus dipapai. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Tika Madura. Tahunan upruk aprak. Sanajan sok balik ka imah. Sekali waktu, alhamdulillah, tahun 85. Ada yang menunjukkan, coba ke Suryalaya. Bertemulah dengan pengersa Abah. Pengersa Abah dengan senyum dan bijak. Kapan beliau diberitahu? Lalu beliau mengatakan, Kiai, kalau perlu kitab, ke depot buku saja ke situ. Loh, kok tahu sih? Saya datang ke depot sana, dengan Umar yang melayani, beliau langsung memberikan, ini Kiai kitabnya. Hah? Kok tahu? Begitu saya buka pasal pertama, ini terakhir kata-kata dari saya akan bacakan. Maulidan. Apa sih yang Pak Jejen cari? Begini, ketika saya kuliah, ketika saya di pesantren, saya bertanya kepada Kiai dan dosen-dosen saya. Saya bertanya, Pak, saya mau bertanya. Tentang apa, Jen? Tentang ruh. Katanya orang sekarang makanya lemah ibadah karena penyakitan rohnya. Badannya sehat, rohnya sakit. Makanya saya ingin bertanya, ruh itu bagaimana? Dosen menjawab, Kiai menjawab, yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Pak Jejen, jangan bertanya tentang ruh, ruh urusan Tuhan, bahaya itu Pak Jejen. Bingung aku. Mobil mogok baterainya, sedangkan baterainya tidak boleh dipelajari, jadi bingung. Maka saya mencari apa di mana. Apa yang dicari enggak tahu. Di mana yang enggak tahu juga. Maka kita bertanya kepada arwahul aulia. Bertemulah dengan kitab ini. Maulidan. Legenda adalah kelahiran Nabi. Nilai-nilai yang harus dilanjutkan adalah perjuangan Nabi. Tetapi Anda harus mengenal bahwa maulid bagi diri kita yang paling hakiki adalah kita harus melahirkan diri sendiri. Layali jamalaku tasamawati illa maulida marratain. Tidak akan bisa masuk pintu langit kecuali orang yang sudah dilahirkan 2 kali. Di mana dia dilahirkan? Pertama lahir dari ibunya sendiri. Yang kedua lahir dari dirinya sendiri. Apa yang harus dilahirkan? Ruh yang paling dalam. Karena di sini disebutkan ruh itu ada 4 lapisan. Yang pertama ruh jismani disimpan di dalam jasad. Yang kedua ruh ruhani disimpan di dalam kalbu. Yang ketiga ruh sultani disimpan di dalam fuad mata hati. Yang keempat ruh al-qudsi disimpan di dalam sirri. Dia terbalut dengan dosa, dia terbalut dengan maksiat, dia terbalut dengan syahwat, maka dia tidak mampu keluar. Harus mencari seorang bidan, itulah mursyid. Maka ditembuslah dengan talqin, karena itu talqin tidak boleh sembarangan. Wakil talqin bukan pemberi talqin, tapi hanya penyampai amanat talqin. Mantak pantas wakil talqin kita dicepret. Bisi legeg. Aing wakil talqin. Kabeh ekungan hormat ka aingnya kudu cium tangan sakaeung. Kadehnya mere barang hakan anu teu ngeunah ka aing sebab aing teh wakil talqin. Dursasana. Aduh, kunaon kitu? Justru kuduna mah wakil talqin pang tawadu'na, wakil talqin pang warokna, wakil talqin pang alusna, wakil talqin pang hidmahna, wakil talqin. Lain cara si jajian kia belgu, tolol, goblok. Lain Raja Ihwan, pengurus yayasan, maneh teh, pelayan Ihwan. Datang ke hiji daerah, kudukianya tidak boleh begitu ya. Dulu itu iya jelema. Salah nomor. Pelayan Ihwan. Mau dibejakin ngerana, bisika sebut agul. Aya, di Jawa Barat iya, nupi kayung yunen. Kuring kabita, kudu nama ditularkan kalau mursyajian atas sifat itu. Eta mah pengurus yayasan teh ngan Raden we kabatur. Den ka mana? Deh aya ku genah jeung ka pengurus yayasan kitu. Lain urang teh datang ka hiji perwakilan teh sangar. Jangan begitu. Ya, mari kita menjadi pelayan. Pada hakikatnya melayani ikhwan adalah khidmat kepada guru, pada hakikatnya adalah khidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wal insanu yahtaju awalan ila ilmi syariah. Pertama dia memerlukan ilmu syariah.
liyasulalil badani kasbu ma'rifatihi, karena badannya pun harus ibadah. Fi alami ma'rifati sifat wa huwa darajat. Summa ilal batini, lalu ia memerlukan ilmu batin. Ilmu batin itu bukan ilmu batin artinya pukulan jarak jauh ya. Itu termasuk pukulan, masih ilmu zahir. Sebab itu pengolahan energi. Tetapi yang disebut ilmu batin adalah ilmu pengolahan batin. Liyasulali roh kasbun fi alamil ma'rifah, agar rohnya pun ikut bekerja. Wadhalika la yasulu illa bitarkir rusumat allati hiya mukhalafatu syariah wa tariqah wa husuluhu biqabulil masyakkatin nafsaniyah wa rohaniyah liridu'illahi ta'ala bila riyain wala sum'ah. Ia harus berupaya tanpa riya dan tanpa sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar orang, pengen dibesar-besarkan orang. Berdasarkan Al-Quran, وَمَا يَرْجُ لِكُوَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَلِحًا الْآيَةِ وَعَلَمُ الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ عَلَمُ اللَّهُتْ Amal ma'rifat, alam ma'rifat adalah alam lahut. وَهُوَ الْبَاطِنُ الْأَصْلِ Itulah batin yang terutama. الْمَذْكُرُ الَّذِي خُلِقَ فِيهِ رُوحُ الْقُدْسِ Yang disebutkan tempat diciptakannya ruh Al-Qudsi. Di sanalah para nabi, para wali berada. Di makna di sidgin inda maliki muktadir, alam itu lahut, lahut berasal dari kata laha, laha artinya samar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak belakang, tapi dia ada, itulah lahut. Karena itu Tuhan namanya Allah, berasal dari al-ilah, al-hayaluhu, samar. Mereka di sana berada. Orang-orang yang ahli mengolah batinnya, bu, badannya di bumi, jadi apa saja, tapi rohnya bersama mereka di sana. Amin. Wal muradu minar ruhil qudsi, yang dimaksudkan dari ruh qudsi, al insanul hakiki, manusia yang sebenarnya, alladzi udia fi lubbin qalbi wa yadhharu wujuduhu, dia hanya akan bisa keluar bila dia ditopang dengan dua hal. Yang pertama bitaubat, dengan tobat dari segala dosa, watalqin, watalqin jeung kudu di talqin. Wa mulazamatu kalimati la ilaha illallah, dan mudawamah mengamalkan la ilaha illallah dengan lisan zahirnya, dan mendawamkan zikir di dalam hatinya dengan lisan hatinya, sehingga dia disebut oleh ahli tasawuf tiflul ma'ani. Apa itu? Tolong diulang. Bayi maknawi insyaallah. Dengan adanya kita mengamalkan ibadah zahir digabung dengan batiniah, dibimbing oleh mursyid yang silsilahnya sampai kepada Rasul, maka insya Allah tidak usah tahu, tidak usah dirasakan, kita dapat memaulidkan, melahirkan diri kita dari diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.